Mari kita tengok 3 biji Naked Bike, 3-3 MV Agusta Botale 800. Ini dua Botale 800 biasa, ini Botale 800 Dragster. Dragster dia punya body pendek sikit punya. Okey, kita tengok yang first unit ni dahulu. Motor ni tahun 2016 punya MV Agusta Botale 800. Harga sekarang 2016 32,800. Okey, kita tengok dari depan. Kebanyakan standard hanya side mirror dia suruh bukalah, sosok tak ada side mirror. Kemudian bawah dia hanya tambah satu radiator cover, tambah satu frame slider. Dia punya original datang memang suara Brembo brake, dia tambah satu safety nut. Okey, untuk elakkan orang curi dia punya brake lah. Okey, tayar dia sekarang pakai Super Corsa, tayar lebih kurang ada 20% saja tinggal. Kemudian tepi slider lah, racing footrest dia suara tambah. Exhaust dia suara tambah satu SC Project punya exhaust. Belakang punya tayar ini racing punya exhaust, racing punya tayar. Main track punya tayar lah, so dia memang macam ni yang bunga, lebih kurang ada 40% lagi. Okey, kemudian jap, belakang eco dia suara buang. Kemudian dia ada tail tidy tak. Okey, ada integrated tail light. Okey, integrated tail light maksudnya dia punya signal semua kat dalam dia punya brake light, tengok ada signal kat dalam. Kemudian sebelah sini, okey, racing footrest lah, sama macam sana. Kemudian dia suara tukar satu dyno jet punya quick shifter. Okey, quick shifter maksudnya tak payah tarik clutch, boleh tukar gear lah. Okey, kemudian color dia semua original. Apa lagi, my race sekarang hanya jalan 34,000 saja. Okey, mari kita cuba start tengok MV Agusta Botale 800 bunyi SC Project macam mana. Okey, 2016 MV Agusta Botale 800 ni harga jualan sekarang 32,800. Muka serendah 300 saja, bulanan 600 lebih 7 tahun. Okey, sebelah dia spek yang sama tapi tahun baru sikit. Okey, 2016. Okey, ini 2 biji, ini 3 biji actually pun customer parking jual ya. Kalau you ada motor mau parking jual, kita boleh tolong parking jual. Okey, ini 2018 punya MV Agusta Botale 800, harga 37,800. Okey, nombor 1 windshield dia suatu tukar lah. Asal dia pendek lah, ini dia suatu tambah tinggi punya. Adjustable brake clutch lever dia suatu tukar, side mirror dia suatu tukar, Rizoma punya handle grip dia suatu tambah. Okey, kemudian dari bawah kita tengok tayar lebih kurang sudah habis, tinggal 10% saja tayar depan. Original sama, datang memang Brembo brake, sudah tambah satu safety nut untuk elakkan orang curi. Radiator cover suatu tambah, ini slider dia suara tambah. Original tak ada, ini battery pan ya. Ini battery pan apa maksudnya, cover bawah lah, dia panggil battery pan. Ok, cover bawah dia suara tambah. Adjust pun dia suara tukar SC Project, tapi ini SC Project panjang ya, tadi yang pendek punya. Tayar belakang dia baru tukar. Ok, depan suara kurang cantik, tapi tayar belakang dia baru tukar ya. Ok, belakang memang cantik lagi. Tambah lagi satu splash guard untuk tambah air naik atas lah. Apa lagi dia suara tambah. Okey, sebelah sini. Okey, MV Agusta actually datang dia siap, memang datang suara original, suara ada quick shifter lah. Okey, kemudian dia suara tambah satu tank pad, color masih original, dia punya stiker original masih ada. Tambah lagi satu damper, steering damper. Okey, ini kasih bila laju macam dia stable sikit lah. Okey, mileage sekarang hanya jalan 14,000 saja. Okey, 14,600 saja. Okey, mari kita cuba dengar MV Agusta Botale 800 SC Project bunyi macam mana. Okey, sekali lagi 2018 MV Agusta Botale 800, harga jualan sekarang 37,800, muka serendah 300 juga, bulanan 7 lebih 7 tahun. Okey, last kali. Okey, ini pun sama customer parking jawab ya. Motor ni panggil MV Agusta Botale 800 Dragster. Dragster dia, dia actually engine yang sama, hanya dia punya belakang eco suara pendek sikit lah, nanti kita tengok. Motor ni, ok, dia punya tahun 2016, harga 44,800. Ok, hanya ini saja ada original punya side mirror. Ok, side mirror original memang macam ni, boleh lipat macam ni, dia punya hand guard sekali. Ok, semua original, brake lever, clutch lever semua original, side mirror original, windshield original, semua original lagi. Ok, tayar depan sudah kurang cantik, ada bunga lagi, tapi dia suar parking terlalu lama, so dia suar kurang cantik, suar
tanya saya, so kena tukar lah. Okay, Brembo brake dia original memang datang, tapi dia tak ada tukar, tak ada tambah safety nut lah. Okay, kalau boleh tambah safety nut, orang tak ada curi punya Brembo brake. Okay, kemudian dia suruh tambah satu radiator cover, dia suruh tambah satu frame slider, exhaust bentuk original, tapi dia suruh tukar punya ini panggil zero punya step on adjust. Okay, zero best step on adjust. Bunyi pun agak kuat, tapi design cutting, original cutting memang macam ni. Okay, belakang dia tayar dia baru tukar. Okay, depan sudah kurang cantik, tapi belakang sudah tukar. Okay, untuk Dragster, dia punya tayar belakang memang standard 200, size 200. Kalau untuk Butale 800, standardnya dia 190. Okay, so Dragster dia dia kira racing spec lah mungkin. Okay, dia punya eco belakang pun nampak seksi sikit, pendek sikit, you tengok. Okay, belakang eco semua standard lagi. Ini splash guard semua standard, original kilang punya. Okay, original datang, memang sudah datang ada quick shifter sama juga. Okay, color pun original, dia punya sticker original semua ada lagi. Mileage pun main rendah lagi. Okay, mileage motor ni hanya jalan berapa? 16,000 saja. Okay, 16,000 saja. Okay, mari kita dengar tengok step on punya zero exhaust bunyi dia macam mana. Okay, sekali lagi 2016 MV Agusta Butale 800 Dragster ni harga jualan sekarang RM44,800. Muka sebenarnya RM300 juga, bulanan 8 lebih 7 tahun. Okay, sebelah dia 2018 MV Agusta Butale 800 biasa, harga jualan dia RM37,800. Muka sebenarnya RM300, bulanan 7 lebih 7 tahun. Last kali 2016 punya Butale 800, harga jualan RM32,800. Muka sama RM300, bulanan 6 lebih 7 tahun. Okey, senang cerita. Bulanan RM600 lebih, RM700 lebih, RM800 lebih. Tiga-tiga pun kita ada kasih special gift lah. Okey, motor tiga-tiga ni pun customer parking kita dorong jual. Kalau you ada motor mau jual, terus jual kayak kita pun boleh. You mau parking jual pun boleh, harga tinggi sikit lah. Okay, kalau mau trade-in motor kapcai ke besar ke besar ke kecil, semua kita boleh ambil. Okay, you duduk jauh pun kita boleh hantar. Kalau dekat, terus datang Ice Team Motor World tengok motor ni. Okay, kalau ada minat boleh WhatsApp saya atau terus datang kedai untuk tengok motor. Jumpa lagi.